Papua buka puasanya duluan ya. Mohon maaf ya. Kita duluan sini Kak. Guys, jadi aku dapat takjil. Ini gratis semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini adalah Ramadan ke-6 dan aku mau ke masjid ya. Seperti yang kalian tahu, dan aku menginformasikan kalau di Papua ini, apalagi di tempatku, muslim adalah minoritas. Jadi kalau misalnya masjid itu nggak terletak di mana-mana gitu kan ya, tapi bukan berarti nggak ada. Dan di sini aku mau jalan. Sekarang jam 5-an gitu. Tadi aku habis sholat asar di rumah dan mau jamaah, mau ngabuburit sekalian di Masjid Agung, di Masjid Darussalam. Itu adalah masjid terbesar gitu di Serui. Oke, jadi kalian terus tonton vlog aku ya. Jadi for your information aja, di kampung tempat aku tinggal itu gak ada masjid. Dan ini sekarang aku harus ke kota. Kita cegat ojek ya guys, semoga ada ojek gitu. Gak lama-lama. Dan ini memang aku perjalanan lumayan gitu kan ya. Bisa, ini aku lagi jalan dari gang kampungku ke jalan raya nyegat ojek gitu kan. Ya udah, mudah-mudahan kita nggak ketinggalan maghrib ya. Ya, yuk cus, jangan lupa kalian subscribe aku ya biar aku makin semangat bikin videonya. Yuk. So ya, jadi aku udah sampai di Masjid Agung. Tuh, ini nggak basah dong. Habis hujan guys. Tempat, nah ini adalah Masjid Agung. Ada takjil-takjil guys di sebelah situ. Dan aku sini aja deh. Sore Pak. Sore. Wanita sebelah mana? Disini. Oh iya, kasih. Disini. Aku di sini. Nanti cari tempat dulu ya guys. Oke, aku mau cari tempat dulu. Jadi alhamdulillah aku udah sampai di Masjid Darussalam. Ini adalah Masjid Agung, masjid terbesar di Serui. Masuk masjid, sekarang ruangannya ber-AC guys. Jadi aduh ya Allah, insya Allah. Udah berapa lama aku gak sholat jamaah ya, karena selalunya aku sholat di rumah gitu kan ya, sholat sendiri di rumah. Dan memang di tempatku, di kampung tempat aku tinggal gak ada masjid guys. Jadi masjid terdekat dari tempatku itu jaraknya sekitar 2,5 km. Gitu kan, terus juga gak mungkin aku misalnya apa ya, kayak jauh banget gitu loh. Jadi aku sholatnya di rumah aja gitu. Dan ini aku emang sengaja niat tadi mau ngevlog gitu kan ya, sekalian sholat jamaah ngabuburit di Masjid Agung ini. Aduh seneng banget ini. Masuk masjid ini rasanya itu kayak ademnya segitu. Dan di sebelah sana ada takjil-takjil gitu. Nanti sebentar aku mau settingin ya ke kalian. Dan ini interior masjidnya sungguh megah banget, masya Allah. Ini ada 2 lantai, kalau kalian tahu. Dan bukan berarti walaupun kita minoritas di Papua gitu kan, muslim itu minoritas di Papua, tapi bukan berarti nggak ada masjid. Jadi kalau di masjid ada. Jadi kalau masjid di Papua ini adanya di kota ya. Kalau misalnya jumlahnya itu sekitar ada 5-6 masjid gitu kan, jadi kalian bisa tinggal pilih gitu kan. Dan aku terharu banget ini guys, karena aduh berasa kayak balik ke kampung gitu kan. Udah lama nggak masuk masjid kalau di kampung. Kalau misalnya di rumahku di Surabaya kan banyak banget masjid gitu kan, kita bisa sholat jamaah gitu kan, sering-sering gitu kan, setiap pokoknya 5 waktu kita bisa jamaah karena masjid kan deket gitu kan. Ini aku harus ke kota, jauh banget. Jadi aku terharu banget, kayak rasanya kangen kampung gitu guys. Jadi aku dapet takjil, ini gratis semua ya dari takmirnya. Di sebelah sana juga tadi gratis toh. Ini dari adik-adiknya. Mau masuk vlogku nggak? Namanya siapa? Ima. Puasa nggak hari ini? Puasa. Alhamdulillah. Dari mana asalnya? Dari Ternate. Oh, dari Ternate. Cantik. Maluku Utara ya. Di sini sama bapak ibu?
sama bapak ibu. Di mana tinggalnya? Oh, haha. Jadi nanti buka puasa sama-sama di sini. Iya, di Masjid Agung, Masjid Darussalam di Serui. Guys, ada jajannya nih. Ada jajan apa aja nih? Jalangkote, ini namanya apa kan? Jalangkote toh? Iya. Jalangkote, ada bolu, tahu isi. Ini juga ada kurma nih, kurma. Ini yang apa nih? Dapat juga nih, ada kurma juga. Iya, kita bagi dua. Enak banget jadinya di sini. Wah, buat aku. Oh, terima kasih sayang, dapat kolak ya ini. Dapat kolak juga, guys. Aduh, terima kasih ya Allah, banyak sekali berkat. Dapat ini es buah juga. Iya, itu berkat kita nih. Nanti kita makan sama-sama, ya. Nanti makan sebelah sini biar kelihatan. Udah guys, ya ini udah detik-detik berbuka puasa ya, tinggal tunggu azan aja ini. Selamat berbuka puasa kakak-kakak muslimin dan muslimat. Kita di Papua buka puasa duluan ya. Kak bawa bekal apa? Es pisang hijau. Iya. Es pisang hijau. Ima lagi makan? Batago. Langsung gas ya, pedes-pedes. Yang satu sana itu lagi makan apa tuh? Telur gulung. Oh, mie. Ini juga masih banyak banget ya guys takjilnya, tinggal kita nanti makan. Ini boleh dibawa pulang toh? Boleh. Jadi ini boleh dibawa pulang ya guys dari masjid tadi. Masih ada kurma. Ini kurmanya melted banget, gak tahu kurma apa nih. Dah. Komen dan subscribe. Oke, dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah dulu, Ima.